Sihir khumul ataupun gila. Ini biasanya sihir ini akan mengganggu pemikiran seseorang. Dia akan ganggu otak manusia supaya menjadi gila lah. Sehingga menjadi pemikiran tak senonoh, tak boleh kawal pemikiran dia. So biasanya jin ini, jin sihir gila ni, sihir khumul ni, dia akan bersarang dan menguasai otak dia. Okay. So biasanya pesakit ni akan secara totalnya menjadi gila, suka menyendiri, okay. Bencikan keramaian, dia akan banyak berdiam, okay. Dia akan gundah gulana, cemas, okay. Biasanya orang yang terkena sihir khumul ataupun sihir gila ni akan sakit di bahagian kepala. Biasanya selepas asar tu sakit tu semakin menjadi-jadi. So orang yang terkena sihir khumul ataupun gila ni biasanya akan mula bercakap seorang-seorang, akan bercakap seorang-seorang. Dia jadi macam orang kata bingung, dia jadi pelupa, okay. Dia jadi tak tentu arah lah, dia jadi tak tentu arah, okay. Menjadi gila. So rawatan, kaedah yang paling utama sekali adalah dengan buat rawatan ruqyah, minum air jampi dan mandi air ruqyah. Kemudian sebagai rutin selepas rawatan, perlulah membacakan surah-surah seperti yang saya tulis dalam slide itulah. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Yasin, Ad-Dukhan, Az-Zariyat, Al-Hujj. Ada banyak lagi boleh diamalkan. So ini antara amalan yang pesakit perlu amalkan. Okey, ubat penenang ni saya menasihatkan kena kawal, kurangkan dos dia. Okey, kalaulah si gila tadi tu disebabkan memang ada kait dengan sihir, maka cuba kita elakkan memberi ubat penenang. Kalau ataupun kita mengurangkan dos dia. So buat rawatan ruqyah dan kurangkan dos ubat penenang tu sikit demi sedikit. Okey. Mandi dan minum air ruqyah ni perlu diamalkan setiap harilah. Okey, perlu diamalkan setiap hari. Okey, insya-Allah.